Assalamualaikum Bunda semua. Oke Bunda, selamat datang di dapur Bunda Meli. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke Bunda, kembali lagi Bunda Meli bakal berbagi resep menu hari ini ya Bunda. Jadi hari ini tuh Bunda Meli nih mau bikin ayam popcorn gitu pakai tepung. Ini udah aku marinasi pakai bubuk paprika, lada, dan kecap Inggris ya Bun. Kemudian Bunda Meli juga mau bikin itu apa sih? Nah ini tepung yang aku pakai ya Bunda, tepung sasa. Tapi Bunda terserah sih mau pakai tepung apa, bebas. Nah selain itu Bunda Meli juga mencoba untuk bikin enoki crispy, nggak tahu deh jadi atau enggak, karena pertama kalinya ya Bun. Kemudian pastinya lagi pengen tahu, Bunda Meli bakal bikin tahu goreng tapi nggak tanpa tepung ya Bunda, digoreng gitu aja. Ini udah aku kasih garam sedikit. Lanjut untuk sambelnya, pastinya tuh Bunda Meli mau bikin sambal terasi, tapi cabai sama bawang merahnya 2 siung, 1 siung bawang putih, kemudian sebelah tomat itu aku rebus ya Bunda, nggak aku goreng. Nah ini terasinya ini bakal aku goreng atau dipanggang juga boleh. Nah untuk sayurnya tuh pastinya tuh Bunda Meli ada itu bayam sedikit, kemudian sama rebusan terong. Nah terong tuh bakal aku rebus. Nah inilah menu-menu untuk hari ini, belum diolah ya Bun. Untuk lalapan nanti bakal aku tambah timun. Nah ini tadi ayamnya udah aku marinasi, aku tambah tepung. Tepungnya sesuai selera sih Bun. Lanjut aku mau manasin minyak. Untuk pertama kalinya tuh aku bakal ngerebusin tahu dulu ya Bunda, biar lebih enak aja sih, karena tahu kan digoreng tanpa tepung gitu. Nah ini kita goreng sampai mateng gitu ya Bun. Aku nunggu gorengan tahunya tuh mateng, aku bakal nyiapin adonan untuk celupan itu ya Bunda. Jamur enoki. Jadi tadi bumbu serbaguna itu aja aku cair, kemudian langsung aku masukin jamur enokinya gitu ya Bunda. Sebenarnya bisa dicelupin ke telur dulu ya, kocokan telur, tapi aku karena telur habis jadi aku langsung ke tepung yang udah aku cairin aja. Jadi cairin basah aja. Nah ini udah aku campur. Nah ini langsung aja kita goreng. Minyaknya tuh harus panas-panas banget gitu ya Bunda, biar dia tuh lebih crispy gitu. Jadi digoreng saat minyaknya panas. Ini penampakannya agak gelap ya Bunda. Nah kayak gini, kayaknya tuh enak sih Bunda, ini juga udah mateng sebagian. Lanjut, tadi gak ke-record, langsung aja aku ngegorengin ayamnya. Nah ini udah mateng juga ayamnya ya Bunda. Pokoknya super simple banget menu hari ini. Nah ini tadi ya Bunda, aku tuh bikin itu apa sih, bubur kacang hijau juga. Nanti bakal ada si kerekam. Ini menunya tuh ada ayam popcorn, kemudian gorengan tahu, kemudian jamur enoki, sambal terasi, dan untuk buahnya jeruk sama mangga. Tapi gak tahu dia bakal aku kupas atau gak, kayaknya cuma jeruk doang. Nah ini buburnya ya Bunda. Ini aku sebagian tadi udah selesai, aku bakal ngerebusin sayur untuk bayamnya sebentar aja Bun. Nah ini tadi ya Bunda, aku habis masak itu bubur sebelum aku masak tadi ya Bunda, cuman aku record segini doang. Ini bayamnya aku angkat, kita tunggu itunya lagi ya, terongnya sampai matang sampai empuk itu. Kalau bayam sebentar aja sih Bun. Ini tuh udah mateng Bunda, sayurnya tuh aku pakai timun, bayam sama terong rebus. Pokoknya tuh ini super enak banget sih kalau menurut aku ya Bunda. Ini juga nih, tadi aku juga bakarin lumpia karena suami lagi pengen lumpia goreng itu. Oke, buat Bunda semua selamat mencoba ya resepnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ya di subscribe, like, and comment. Happy cooking Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bunda semua.